Beginilah kondisi Tisha Ernie usai menjadi pelakor dalam rumah tangga pasangan Aiden Wong dan Amy BMG. Bak menjadi karma atas perlakuannya, kini Tisha Ernie dikabarkan dibawa ke rumah sakit. Dalam salah satu unggahan terlihat Tisha Ernie alami luka-luka di seluruh badannya. Banyak netizen berkomentar bahwa hal yang dialami Tisha Ernie sebuah bentuk karma. Tidak diketahui pasti musibah apa yang dialami pedangdut tersebut. Diketahui nasib WNA Korea Selatan Amy BMJ belakangan jadi sorotan karena cerita suami dan anaknya direbut artis yang terkenal sebagai penyanyi dangdut Indonesia Tisha Ernie. Amy BMJ pun melaporkan suaminya Aiden Wong terkait dugaan perzinahan dan pelarangan pemberian ASI eksklusif terhadap bayinya yang masih berusia 4 bulan. Mengetahui laporan tersebut, Aiden Wong bantah selingkuh dan menyebut Tisha Ernie wanita baik. Selain itu, Aiden Wong balik menyalahkan Amy BMJ terkait rumah tangga mereka bermasalah. Amy BMJ telah melakukan pemeriksaan terkait laporan polisi yang ia lemparkan pada Tisha Ernie, yang diduga telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Aiden Wong. Setelah melakukan pemeriksaan, Amy BMJ membeberkan fakta tentang usahanya berkomunikasi dengan suami. Warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan Amy BMJ mengakui bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan suaminya saat ini. Hal yang sama berlaku juga untuk penyanyi dangdut Tisha Ernie yang telah dia laporkan ke polisi atas dugaan perzinahan dan juga penghalangan pemberian ASI eksklusif. Ketika ditanya apakah dia mencoba menghubungi suaminya, Amy mengaku bahwa dia telah mencoba berkomunikasi, ia telah mengirim pesan untuk menanyakan keberadaannya tapi tidak ada respon. Amy menduga bahwa suaminya mungkin telah memblokir nomor ponselnya atau bahkan mengganti nomornya. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Amy BMJ terkait kasus dugaan perzinahan dan penghalangan pemberian ASI eksklusif yang ia laporkan pada Tisha Ernie telah selesai. Sebagai saksi pelapor, Amy telah ditanyai belasan pertanyaan oleh penyidik selama pemeriksaan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Amy.